Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa Auto. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang. Saya semangat nge-review buat teman-teman semua, memberikan informasi seputar otomotif. Teman-teman, sekarang sudah menjelang mau Idul Fitri atau Lebaran. Banyak kebutuhan teman-teman yang belum terpenuhi di bidang otomotif, yang cari-cari unit. Nah, kebetulan kita lagi ada di showroomnya SKM. Showroomnya SKM ini terkenal showroomnya showroom Bajongan. Mungkin teman-teman yang mau cari unit bisa merekomendasi, karena unitnya bagus-bagus juga, dan juga di sini digaransikan garansi mesin dan garansi transmisi selama 1 tahun. Jadi teman-teman membeli mobil di sini, insya Allah aman untuk keadaan kondisi unit maupun kondisi mesinnya itu sendiri. Mengenai harga, kita bisa langsung cross check sama usernya. Mudah-mudahan harga yang diberikan harga yang terbaik, harga yang merekomendasi. Pantengin terus channelnya, video-videonya jangan di skip-skip ya teman-teman. Kita langsung ke ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om. Dengan Om Alvin ya? Iya, Om Alvin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya? Sehat terus, semangat. Menjelang Lebaran nih ya? Benar. Stok harus habis ya? Bentar lagi harus habis ini. Betul. Harus dihabisin. Targetnya Om Alvin ini sebelum Lebaran harus habis. Makanya harganya insya Allah pasti yang terbaik nih buat teman-teman. Pantengin terus ya. Kita mulai ya Om ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ada CR-V ya. Iya, CR-V. Tahun berapa nih Om? Gen 3 2009. Gen 3 2009. Yang 2000 apa ya? 2400. Bukan yang KW-KW nih. Wede, keren. 2,4. Teman-teman yang 2,4 tahun 2009. Iya. Bertransmisi otomatis ya teman-teman, dan pajaknya di bulan 7 Juli atas nama pribadi. Pribadi ya, pribadi. Untuk alamat SNK di daerah Bekasi ya. Bekasi, betul sekali. Berplat ganjil, kilometernya berapa Om? Kilometer 120 ribuan. 120 ribuan. Okay. Masih harganya rendah. Berapa nih Om? 29. Ini saya buka cuma di 120, masih nego. 120 juta masih nego? Masih nego. Yang NIK 2009? Bah, 2009, 24. Betul. Pajak okay. Hidup. Nego sampai berapa Om kira-kira Om? Sepuasnya, sepuasnya, selemesnya, sampai jadi, ya? Selemesnya, sampai jadi, pokoknya. Sampai jadi, pokoknya. Targetnya Om Alvin, sampai jadi, pasti diberikan. Yang penting ada lebih Om ya. Betul, prinsipnya. Pokoknya showroom sampai jadi lapangan bola. Lapangan bola. Om, untuk kredit bisa ya Om ya? Bisa dong. Nah, DP berapa Om minimal Om? DP 5 juta aja. DP 5 juta. DP 5 juta angsuran? Angsuran 3,8. 3,8. Iya, 4 DP 5 tahun. Juta. Angsurannya bisa dikecilin lagi nggak? Bisa dong. Yakin. Nanti nego aja. Waduh. Sini. Tenang aja. Tapi sebelumnya nih teman-teman, sebelum kita ke unit-unit yang lain, Bang Alvin mau memberikan informasi. Silakan alamatnya sama nomor teleponnya Bang. Alamatnya di Gang Haji Delit di Curug Wetan, ada di Google Maps skm.autos. Oke. Nomor teleponnya nanti 081-3838-32467. Oke. Ya gitu. Tersambung via WhatsApp. Sama WhatsApp semua. Oke. Nyambung semua. Itu yang tip XL apa apa tuh? Itu MT. Yang simpati. Yang simpati. Nah, M3-nya. M3-nya ada juga di 0857. Oke. Sebentar, 0857-770-333-096. Oke, nomor telepon Om Alvin ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Yeah, buat teman-teman yang mau langsung kepo, nanya-nanya langsung, ada nomor beliau di bawah ini. Betul sekali. Kita lanjut lagi ke unit selanjutnya, yaitu Ikris. Yeah. Nah, ini manual metik nih. Ini manual Om. Manual, tipenya apa nih? Tipenya GX Om, GX, tertinggi. Ya, tertinggi ya? Tertinggi. Oke, GX. Oke, bertransmisi manual tahun berapa nih? Tahun 2018 Om. 2018. Bertransmisi manual tahun 2018, pajaknya di bulan Juli 2023. Juli, betul. Alamat SNK di daerah selatan ya, Jakarta. Kalau pajak masih bisa dibantu Om. Masih bisa dibantu? Masih bisa dibantu. Oh, tapi hidup nih ya? Hidup. Kilometernya berapa Om? Kilometer cuma 30.000. 30.000. 30.000. Service record. Service record. Full set. Tangan pertama dari baru, full set. Benar. Full set. Kilometernya masih rendah banget ya? Masih rendah banget. Harganya berapa Om?
harga kan kalau di pasaran ini masih di 130-an ya? 130-an benar. Cash-nya ya. Kalau di saya cash kredit sama aja, Om, harganya. Cash kredit sama aja. Harganya sama aja. Okay. Kita buka di angka 120 juta. 120 juta. Masih nego. Masih bisa nego. Silahkan. Rede tuh, teman-teman. Selemesnya negonya. Nego sampai lemes. Sampai lemes. Aduh. Ya, tuh teman-teman dibuka open price 120 juta. Buat teman-teman yang mau cash langsung nego langsung ke Om Alvin. Dan yang buat mau kredit nih, berapa DP-nya? DP kan kalau di luaran 12-15 ya. 12-15. Nah, saya 8 juta. 8 juta. 8 juta. 8 juta angsuran berapa tuh? Angsuran cuma di angka 3,9, enggak usah 3,9. Di atas 4. Masih 3,9. Bisa nego lagi ya DP-nya? Masih bisa nego. Masih bisa nego lagi. DP masih bisa nego. Angsuran masih bisa nego dikit. Angsuran masih bisa nego dikit aja. Aduh. Ya. Jangan banyak-banyak. Nanti ada bonus spesial juga. Ada bonus spesial juga. Pokoknya kalau di saya itu semua mobil itu mau tua muda, free poles seumur hidup. Flipores seumur hidup. Seumur hidup. Ini bener nggak bercanda? Bener nggak bercanda. Iya. Jadi selama dia make ya, jangan dijual nanti datang saya. Gitu. Oh iya iya iya. Wih, luar biasa. Gitu. Dan juga ada garansi mesin dan garansi transmisi, mesin ya? Dan transmisi up to 1 tahun. Up to 1 tahun. Itu di covernya sampai berapa puluh juta kira-kira? Pokoknya total cover itu 80 juta. 80 juta. Pokoknya nanti kalau tiba-tiba di jalan ada mogok, ada kendala, free towing. Free towing seluruh Indonesia, seluruh bahkan sampai apa namanya bensin habis pun dianterin 5 liter free, nggak kena biaya, nggak kena biaya. Rekomendasi banget loh teman-teman. Ternyata di sini nggak cuma menggaransikan mesin tapi juga ada layanan emergensi selama 1 tahun dan di all seluruh Indonesia. Betul. Bahkan sampai ban kempes kehabisan bensin sekalipun free. Walaupun showroom dalam gang ya. Enggak kaleng-kaleng loh. Luar biasa pelayanannya benar-benar maksimal loh. Alhamdulillah. Teman-teman. Dan juga harganya juga aduh minimal. Insyaallah terjamin deh. Insyaallah Om. Kalau bekas nabrak bekas banjir saya anti banget. Anti banget. Paling anti enggak ada. Oke. Pokoknya digaransikan. Digaransikan. Enggak bekas nabrak, enggak bekas banjir. Enggak ada bekas nabrak bekas banjir. Betul. Oke, kita lanjut nih ada mobil Agya. Agya 2016. 2016. Otomatis nih. Manual. 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 Agya 2016 manual teman-teman, tempat ganjil untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten apa Serang nih? Ini Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Perorangan. Perorangan benar. Pajaknya bulan 3 mepet pematin. Pajaknya panjang 324. Iya. 324 Om. Pajaknya di bulan Maret. Kilometernya berapa Om? Kilometer 82.000. 80.000. 82.000. 80.000-an tahun 2016 bertransmisi manual. Full set. Full set juga? Iya, full set juga. Warna hitam kondisi sih bagus ya. Kondisinya lumayan lah Om ya. Ban-ban juga ya. Ban-ban lumayan tebal. Masih cukup rekomendasi. Ya, 85% lah. 85%. Betul sekali. Nah, harganya berapa Om? Harganya saya buka di angka 90-an juta aja, 95. 95? Iya. Masih bisa nego? Masih bisa nego tipis-tipis aja Om. Mending ada lebih ya. Karena susah Agya Om ya. Susah, benar. Tahun 2016. Ini full set teman-teman. Bertransmisi manual, insya Allah nggak dandan ya. Nggak ada dandan. Tapi saya lihat nih ban depan doang nih yang agak perlu diganti nih. Tadi ganti. Oh, istu. Murah itu mah. Murah. Tenang. Ya, teman-teman harganya 95 juta masih bisa dinegoin. Benar. Dikasih ban depan ya. Benar. Okay. Ban depan pasti saya ganti. Kalau mau kredit berapa Om? DP-nya 5 juta aja. 5 juta aja. Angsurannya? Buat online nih enak banget nih pokoknya. Bener sekali. Cicilannya 2,6. 2,6? Iya. DP-nya 5 juta? DP 5 juta. 2,6-an 5 tahun ya. Yang 5 tahunnya. 5 tahun. Paling kalau yang 4 tahun bedanya sekitar 400 ribu 400 aja. 400 ribuan. 300-an. Sekitar 2,9-an. 2,9-an. Iya. 2,8 boleh nggak Om? Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. Insya Allah boleh. DP 5 juta. DP 5 juta. Angsurannya cuma 2,8 selama 4 tahun. Betul. Rekomendasi banget. Di luaran teman-teman boleh cek deh. Insya Allah harga yang kita rekomendasikan masih sangat pantas masih sangat buat teman-teman. Nah, bisa buat jualan lagi sebenarnya. Bisa buat jual lagi. Bisa buat jual lagi. Karena di pasaran masih 105-an sih Om. 105-an. Iya betul. Tahun 2016. 2016. Kondisinya masih bagus banget. Masih bagus banget. Kilometer soalnya. 80.000. Baru dibuka open price. Baru open price. Buat teman-teman yang mau nawar langsung aja nggak usah malu-malu, nggak usah ragu. Betul sekali Om. Kita selanjutnya ke depan. Boleh. Kita ada mobil legend nih. Legend banget ya. Legend banget. Mobil sejuta umat. Avanza G. Avanza G. Tahun berapa nih? Ini tahun 2011 Om. 2011. Iya. Kondisi sih ya lumayan ya. Ya kondisi ya perlu nyiram lah ya Om. Banyak bahan lah ya. Ya. Betul masih bahan. Cuman kalau untuk mesin, kaki-kaki
dijamin. Masih aman. Masih aman sekali. Mesin, kaki-kaki, interior original semua. Enggak ada yang rembes. Enggak ada yang rembes. AC masih dingin. Semua dingin. Power steering lancar, ban juga lumayan. Ban masih tebel ya. Masih lumayan. Ini kondisinya cuman teman-teman ngecat doang. Saking orinya. Masih original ya. Karena hitam dijemur jadinya seperti ini. Cuman kalau lampu kan nggak kuning tuh. Benar. Lampu nggak kuning. Ini bagus ya. Dan ini kondisinya. Ini masih punya Alphard ini. Oh Alphard. Berplat ganjil. Pajaknya di bulan Mei. Ya betul. Mepet mati. Oh udah panjang. Udah panjang. Alhamdulillah. Alamat SNK di daerah Tangerang. Kelapa 2. Kilometernya berapa om? Kilometer 160.000 kalau nggak salah. 160.000. Iya, untuk 2011 Avanza termarung masih worth it. Masih worth it banget. Di bawah 200 soalnya. Kita pengen tahu ya teman-teman, mobil bahan ini walaupun masih bahan tapi kondisi nggak kale-kale. Bener. Masih orian ya. Benar. Itu dia. Harganya berapa, Om? Harganya murah aja. Berapa? 70 jutaan. 70 jutaan. Iya. Enggak bercanda, Om. Enggak bercanda. Bisa bulu ntar lu. Enggak bercanda. Beneran ya? Iya, yang cepet aja. Yang cepet aja. Cepet-cepetan ya? Aja. Panjang. Dan ini cuma ngecat doang. Wih, luar biasa. Ngecatnya sebody lah. Ngecat sebody sama bumper depan ya. Sama bumper depan. Betul, paling. Tapi aman enggak bakal banjir, enggak ketabrak. Enggak ada. Bener kali. Rekomendasi sekali nih mobilnya. Oke, selanjutnya kita ada Avanza ya. Iya. Nah, ini Avanza tahun berapa nih, Om? Ini langka nih, Om. Luxury. G-Luxury. G-Luxury. Asli, bukan tahun 2000? 2015. 2015. Terakhir. Terakhir benar. Edisi terakhir. Pajaknya panjang pasti. Panjang sekali. Februari 2024. 24. Berplat genap untuk benar. Alamat SNK Tangerang juga. Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Ya? Kelapa 2. Kilometernya berapa, Om? 110.000 full service record. 110.000 full service record. Betul. Dan juga full set juga. Full set juga. Buku servis, buku manual, buku kunci serep, benar. Lengkap. Kondisinya enggak kaleng-kaleng, bagus sekali. Enggak ada yang kurang. Enggak ada sepetan, Om. Service record tahun 2015, manual matic. Manual. Kondisinya luar biasa. Luar biasa. Hampir perfect ya. Perfect banget. Perfect banget. Dalemannya juga segala macam. Oke, cuman paling di retrim aja ya sarung jok ya. Itu sarung doang. Sarung jok. Sarung doang. Oke, bisa temporer ya. Bisa dicopot. Bisa Harganya berapa, Om? Harganya kalau di pasaran sih saya lihat ya harga kredit 138, Om. 138. Harga cashnya mungkin di 143 karena mungkin jarang ya. Bener. Saya buka harga cash aja, Om lah. Oke. 133. 133. Harga cash. 2015. Ya. Luxury loh teman-teman. Luxury. Bisa nego dong harga masih tersebut. Masih bisa. Sepuasnya nego lah. Nego sepuasnya. Iya. Ya? Mau dijual lagi bisa juga. Dijual lagi bisa lagi. Bisa lagi. Okay. 133 masih minta dinego. Minta dinego. Yang penting ada kesepakatan, ada lebihnya. Betul. Cari berkahnya. Kalau misalkan nggak bisa cash, pengen kredit gimana tuh, Om? DP-nya 5 juta aja. DP 5 juta. Oke. Okay. DP 5 juta. Angsurannya berapa, Om? 3,6an 5 tahun. 3,6 5 tahun. 5 tahun. Oke, 3,6 5 tahun. 4 tahunnya berapa, Om? Paling ditambahin sekitar 400. 400 ribuan. Paling mahal. Berarti sekitar 4 ribuan. 4 ribu lebih dikit. Oh, 4 ribu lebih dikit. 4 ribu lebih 28 ribu. Lebih 28 ribu. DP-nya cuma 5 juta. Tapi buat teman-teman, barangkali mau nego lagi bisa ya. Silahkan nego aja. Atau angsuran dikit-dikit mah ya bisa. Betul. Ya. Betul. Cuman kalau DP kayaknya mobil 5 juta udah murah kali, Om. Namanya konsumen, Om. Betul. Iya. Pengen cari yang terbaik. Betul. Tapi memang ini udah cukup terbaik gitu. Oke, kita next selanjutnya ada Pajero nih. Pajero. Dakar apa Exit nih? Exit ini, Om. Exit. Tahun berapa nih? 2011. 2011. Matic. Bertransmisinya Matic. Benar. Plat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang, Kota. Ya. Perorangan ya? Perorangan. Perorangan. Dan juga pajaknya panjang banget di bulan panjang 8. Panjang banget, bulan 8. Agustus. Mm-hmm. Kilometernya berapa, Om? Kilometer 112 ribuan. Nah, ini kita berbicara kondisi. Harganya berapa, Om? Harganya ya. Oke. Okay. Exit 2011. Kalau saya lihat di marketplace atau Welek ya. Benar. 220 ya? 220. 220 kan? Betul. Saya buka 205 aja. 205. 205 masih aja. Masih bisa nego. Masih bisa nego sepuasnya. Masih 205. Bisa nego. Masih bisa nego. Wih, rekomendasi. Benar-benar harganya sangat murah dibanding showroom ya. Insya Allah. Showroom yang lain. Saya kan nggak ujuk tangan lah, tapi insya Allah harganya benar-benar merekomendasi buat teman-teman semua. Soalnya saya tempatnya nggak nyewa sih, Om. Enak jadi di situ. Iya, benar-benar. Tempat sendiri. Tempat sendiri. Nggak punya karyawan. Karyawan ada 4. Karyawan ada 4. Ada 4. Saudara sendiri ya. Karyawan. Saudara sendiri. Beres enaknya ya. Beres. Harga cincai. Gajinya kasih makan doang ya. Nggak juga. Nah, kalau mau kredit berapa, Om, kira-kira? Kredit?
DP-nya kayak LCGC aja, Om. Oh iya. Heeh, 15 juta. 15 juta. 15 juta. Angsurannya berapa, Om? Angsurannya cuma 5 jutaan. 5 jutaan selama 5 tahun. 5 tahun bisa, 5 4 tahun. Tahun bisa. 4 tahun bisa. Heeh, pokoknya kalau 5 tahunnya 5,3. 5 tahun 5,3. Heeh, kalau 4 tahunnya mungkin dinaikin di 500 ribuan. 500 ribuan. Kurang lebih segitu. Berarti sekitar 5,8. Iya, mobil Pajero cicilan di bawah 6 juta. Bener. Masih worth it banget. Betul. 2012 2011 tipe 2011 exit. Kondisinya insyaallah masih sangat merekomendasi dan masih bagus, layak pakai, tinggal pakai ya. Betul. Kalau misalkan nego DP bisa ya? Nego DP pasti bisa, pasti dong. Bisa. Mau tuker tambah juga silakan. Mau tuker tambah bisa. Mau DP pakai motor bisa ya? Bisa banget. Oke. Mau datanya KTP doang bisa ya? Aduh. Bercanda, Om. Asal punya rumah bener, Om. Oke. Nah, Om kira-kira Om kalau misalkan cash bertahap bisa nggak, Om? Barangkali cash bertahap. Kalau saya alamatnya selama masih dalam lingkaran yang dekat ya. Oke. Terus saya tahu lah ibaratnya. Oke. Gitu. Kalau sisanya tinggal dikit aja sih nggak masalah, Om. Oke. Okay. Nah, tapi kalau masih banyak kan kita buat perputaran modal ya. 70% atau 50% kira-kira? Ya kalau misalnya sisa 30% ya insya Allah masih bisa. Okay. Soalnya kita buat perputaran modal lagi, Om. Betul. Tuh, teman-teman sudah diedukasikan. Yeah. Bisa cash bertahap tapi ya minimalnya 70%. Ya, yeah, betul. 30%-nya ya bolehlah. Boleh dibantu. Betul. Nah, itu udah sangat merekomendasi ya. Yeah. Dari segi harga, dari segi kredit juga, DP-nya ceper-ceper, angsurannya minim-minim sekali. Kita selanjutnya yuk. Yuk, boleh. Om Alvin ada lagi nih. Ini Pajero Dakar apa SC juga? Ini nih? Yang Dakarnya. Dakarnya. 2012. Sorry nih, rada debu ya. Bener. Aduh. Gak apa-apa. Tadi habis hujan soalnya. Bener. Angin juga kenceng banget. Angin kenceng banget. Jadi mohon maaf kalau rada kotor, okay. Belum dilap. Dakar 2012, bertransmisi otomatik, pajaknya di bulan Maret, panjang banget. Panjang banget. 2024. Berplat ganjil untuk memaksakan Tangerang Kota. Tangerang Kota, betul sekali. Kilometernya, Om? Kilometer ini sekitar 140 ribuan. 140 ribuan. Tapi servis record ya, Om ya? Oke, full set juga? Full set. Full set. Buku servis ada, buku kunci dua. Cadangan ada. Ada. Semuanya masih normal? Masih normal semua. Sunroof apa semuanya masih normal? Masih normal semua. Kaki masih enak semua? Masih enak. Ada garansi PR juga. Garansi juga. Gak usah khawatir teman-teman. Pokoknya ada garansi juga. Mobilnya ada. Udah tinggal pakai, nggak ada rewel-rewel lagi. Benar. Ya, jadi walaupun Pajero gitu kan, saya kalau biasanya di luar kan ngeliat Pajero kilometernya kecil-kecil gitu kan. Benar. Nah kalau saya ya apa adanya, ya. Tapi full service record. Gitu. Tapi emang wajar, Om, ini kan mobil-mobil harian. Mobil harian. Benar. Orang seneng pakai ini. Irit, Om. Benar. Irit banget. Harganya, Om? Harganya kemarin saya ngecek, barusan juga saya ngecek, okay. Itu 2012 sama kayak saya, kilometer 190.000. Oke. Okay. Dia buka harga 265. 265. 265. Kalau kita ngecek di pasaran marketplace atau online sekalipun bisa ya? Bisa ya. 265. 265 dibuka. Dibuka mereka orang. Oke, kalau di sini berapa? Saya 248 aja. 248. Tapi masih bisa nego ya. Masih bisa nego dikit-dikit. 248 yang ditawarkan masih bisa nego sama Om Alvin. Benar. Nah, gitu kalau aja. Mau kredit berapa, Om? Kredit DP-nya 25 nih, Om. DP 25. Karena kan harganya masih di atas 200-an. 200-an. Kan? Di betul. 220 ke atas gitu. Betul. 248 dibuka. Yang kredit juga sama, 248 OTR-nya. Betul, sama aja. Nah, nggak dibeda-bedain. Nggak dibeda-bedain. Tuh. Nah, di situ nilai estetikanya. Harga kredit dan harga OTR cash sama aja. Kan? Betul. Angsurannya berapa, Om, DP 25? Angsuran 7 jutaan, Om. 7 juta? 7 jutaan. 7 juta. 4 tahun. 4 tahun. Nah, 5 tahunnya berapa, Om? 5 tahun ya. Di kepala 6,9 kayaknya apa? 6,9. Ya, atau 7 juta pas atau ya. Atau 7 juta pas. DP-nya 25. Gitu. DP 25. Mungkin teman-teman DP 25 oke, okay. Angsurannya bisa dikurangin. Bisa. Nah, asal bisa. Jangan minta 4 juta setengah ya. Oke, yuk selanjutnya kita ada boleh, Innova, Om. Nih. Innova tahun berapa nih? Ini 2011 yang rada langka nih, Om. Apa diesel nih? Ini bensin, Om. Bensin. Sayangnya. Tahun 2011. Ini Grand, bukan yang model Grand, lama ya. Bener. Grand New. Asli. Betul. Oh, asli Grand. Asli. Oh. Ini kebetulan punya tante saya. Oh. Jadi saya tahu pemakaiannya. Tahun 2011 yang sudah facelift, yang model Grand. Grand. Pajaknya panjang. November. Ah, November. Untuk alamat SNK di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan platnya ganjil. Ganjil. Teman-teman. Kilometernya berapa nih, Om, kira-kira? 128.000. 128.000 masih worth it lah ya. Masih worth it. 2011. Banget. 2011. Ada sama perorangan, punya tantenya juga katanya. Berarti katanya bisa pinjam dong. KTP insya Allah. Insya Allah bisa pinjam. Asal jangan rese. Nah, yang penting jangan rese ya, teman-teman. Harganya berapa, Om?
Harganya ini manual berarti ya? Matic. Ini matic, matic. Om. Okay. Harganya Om? Harganya nggak usah di atas 150 Om. Nah, itu dia. 144 aja. 144. Tipe G bertransmisi otomatis bensin. Betul, bensin. Yang model Grand. Grand. Slip. Tapi bisa nego. Masih bisa nego. Kalau 130-an bisa nggak Om? Kalau boleh nawar teman-teman barangkali. 130-an di 140 deh. 140? Iya. Yeah. Oke, itu 140 masih dijual. Bisa dijual ya? Iya, tapi saya berharapin sih di atas dikit ya. Tapi barangkali kalau teman-teman nawar lagi dikit dari 140 bisa nggak? Aduh, udah harga mentok banget harga kayaknya ya. Pasti aja tapi ya. Kesini aja. Nego-nego barengnya. Ngobrol aja deh. Ngobrol bareng. Pada prinsipnya mobilnya sudah sangat bagus. Betul. Tinggal harganya teman-teman kompromi, didudukin bareng-bareng. Oke, kreditnya berapa Om? Kalau kredit? Kredit DP-nya 13 juta. DP 13 juta. Tanggung amat Om 13 juta Om. 10. 10 juta boleh. 10 juta boleh. Boleh. Angsurannya berapa Om? 4,6. 4,6. 4 tahun. 4 tahun. 4,6 4 tahun. Selama 4 tahun. 5 tahunnya paling sekitar 4 jutaan ya, 41 42-an ya. 41-an ya, benar. 41 42. Oke, selanjutnya ini ada mobil apa nih lawas nih ya? Ini mobil Corolla. Lawas good condition ini Om. Oh iya. Good condition banget. Masih catnya sebagian ori banget. Paling ada spet-spet aja Om. Grand Civic Om. Grand Civic tahun 90. Tahun 90. Grand Civic tahun 90. Bentar lagi juga digoreng Om. Iya. Kan adeknya udah digoreng nih yang Novanya kan. Iya benar. Iya, bondernya udah digoreng. Tinggal ini nih bentar lagi digoreng. Oke. Okay. Interior AB ya. Platnya AB Om. Pajak hidup tapi. Pajak hidup. Pajak hidup. Bulan November panjang banget ya. Yogyakarta. Yogyakarta. Oke. Okay. Ini istimewanya sama dandannya apa aja nih Om? Karena mobil lawas nih Om. Ini otomatis. Oke. Okay. Termasuk langka. Oke. Okay. Mesinnya nggak ada dandan. Nggak ada dandan. Siap keluar kota. Siap keluar kota. Keliling Indonesia juga kuat. Nggak ada yang keropos sama sekali. Nggak ada yang keropos sama sekali. Oke. Okay. Interior full ori, blue drew. Oke. Okay. Utuh, nggak ada yang sobek, nggak ada yang pecah. Oh. Nah, ini AC hidup semua. Hidup. Matic-nya juga aman. Matic aman. Power steering aman. Power steering aman. Kaki-kaki senyap. Senyap. Saya udah ngetes di tol 145. Ini masih karbu, masih karbu ya? Dual karbu DOHC. Dual karbu DOHC. Tapi memang Honda dari dulu udah bagus ya. Udah kalo bagus udah banget. Lawas, teknologinya udah lumayan. Udah siap-siap teknologi VTEC Om. Betul, betul, betul. Kilometer pasti udah gondrong ya. Enggak Om, kilometer 100-an ribu Om. 100 ribuan. 100 ribuan. Asli nih. Asli Om. Jarang-jarang lo dapat mobil yang punyanya kalau dikasih tahu mungkin orang Jogja. Orang penting termasuk Om. Oh ya? Iya, di dalam situ ya, di BPKB-nya ya. Sebagai tokoh ya, sebagai tokoh tokoh masyarakat. Kayaknya menteri dulu deh Om. Menteri. Kayaknya ya, saya juga rada lagu kan kemarin sempat debat sama orang tua ya. Pas ngangkat nih mobil. Ini mobil yang benar-benar melegenda dan mempunyai histori. Mobil sidul Om. Mobil sidul benar. Iya. Kita pengen tahu Om, harganya berapa Om? Seharga NMAX PCX. Oh ya? Daripada beli PCX NMAX. Oke. Okay. Mendingan ini Om. Oke. Okay. Ya kan? 40 juta. 40 juta. 40 juta. Masih bisa nego. Masih bisa nego dong pasti. Kenapa kenapa rada mahal ya? Mungkin kalau misalnya dilihat mobil tua itu kan nggak bisa ada harga yang pasti ya. Benar. Karena sesuai kondisi dan lain-lain. Betul. Kalau mungkin teman-teman di luar bisa dapat 25 jutaan. Di luaran masih bisa dapat. Masih bisa dapat 25 jutaan. Cuman dandannya mungkin pajak lebih dan lain-lain. Lebih dari itu buat buat restorasinya ya. Kalau ini kan nego aja. 40 gitu. Juta teman-teman udah rapi. Udah rapi. Nggak perlu restorasi. Iya benar. Tinggal harga doang. Harga doang. Tinggal cocokin aja. Cocokin aja ya. Nggak ada dandan ya Om ya? Nggak ada sama sekali Om. Luar biasa loh teman-teman. Jarang-jarang. Di luaran ya kalau cari yang lebih murah banyak. Banyak. Tapi yang istimewa jarang-jarang. Benar. Nah, selanjutnya kita ada mobil Miaga. Ini, Miaga. Komersil. Iya, betul. Suzuki Carry-Tayo tahun berapa? Carry-Tayo 2019, Om. 2019. Mm-mm. Ini yang PS apa belum? Non. Non PS. Non AC PS. Biasa ya. Iya. Tipe WD. WD, wide deck. Wide deck. Tahun 2019. 2019. Bertransmisi manual teman-teman untuk pajaknya di bulan Mei 2024. 2024 ya. Plat ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota Pelorangan. Betul. Kilometernya berapa Om? Kilometer sih sebenarnya rada tinggi 80.000 ya. 80.000. Wah wajar lah. Wajar lah mobil kerja. Yang penting nggak bonyok ya Om ya. Nggak ada bonyok sama sekali. Nggak ada bonyok sama sekali. Nggak ada bonyok sama sekali. Sasis masih lempeng semua ya. Sasis lempeng, nggak ada kropos. Nggak ada kropos. Mesinnya masih enak. Mesin masih enak. Kaki masih enak. Kaki masih enak. Okay. Ban juga baru. Ban masih baru. Masih baru. Oke. Harganya berapa Om? Mobil ini Om. Harganya ini 94. Oh saya bukanya Om. 94. Iya. Tahun 2000
19. Oke, 2019 94. Teman-teman yang punya angka ajuin aja ke sini. Ajuin aja, betul. Yang mau kredit ajuin aja. Ajuin itu berapa, aja. Om? Saya ngebantu teman-teman yang punya usaha ya. Oke. Ini kan biasanya buat usaha lagi. Betul sekali. Jadi kalau DP enggak usah gede-gede. Oke. DP berapa, Om? DP 5 juta aja. 5 juta aja. Ya. Masih nego ya? Masih nego. 5 juta masih nego. 94 masih bisa nego juga ya. Angsurannya berapa, Om? 3,2. 3,2 selama 4 tahun aja. 4 tahun 3,2, teman-teman. Murah ya, DP 5 juta yang ditawarkan itu pun masih bisa nego. Iya. Angsurannya 3,2 selama 4 tahun. Ada garansi lagi? Garansi mesin dan transmisi. Pasti. Betul. Kalau saya udah pasti include itu dari Autospector. Dan juga kalau menurut saya mobil nggak terlalu capek ya. Nggak terlalu capek. Masih wajar banget. Masih bagus untuk ukuran mobil komersil, teman-teman. Komersil. Tahun 2019 yang teman-teman dapatkan. Dan juga untuk cat-catnya masih original kayak. Masih original. Masih original semua. Cuma ini paling bumper lah ya, wajar. Wajar, ya. Bumper, betul. Oke, ada lagi Om yang mau ditanyakan, mau disampaikan atau stok-stok yang lain yang masih di luaran? Kebetulan kalau misalnya mau nyari, mau nanya-nanya yang stok di luar inframe, okay. Saya mungkin ada di gudang saya atau kita bisa bantu cariin. Di gudang ada berapa, Om? Kira-kira, Om? Kurang lebih ada 5 lagi, Om. Masih ada 5 lagi. Di sini ngemuat, Om, ya. Boleh disebutin, Om. Barangkali ada teman-teman yang mau... Nanti kalau misalnya butuh BRV 2016 ada. Oke, okay, manual, terus, Matic. Matic. Oke. Okay. E-Prestige ya. Oke. Okay. Kia Rio. Kia Rio tahun 2017. Oke. Okay. Sama Mercy-nya ada satu W2 berapa ya? Saya lupa juga tuh. Mercy tahun 2001. Dua enggak, bukan, 2011. 2011. Okay. W berapa itu saya juga lupa tuh ya. 180 bukan? Bukan, 200. Oh, C200. C200. Oke. Okay. Terus apa lagi, Om? Terus ada Terios paling, Om, ya, yang itu Avanza E 2006 apa 14? 2014. Manual. E 2014 manual. Yap, sama Honda Freed 2010. Honda Freed 2010. Iya. Masih banyak, Om, ya. Masih ada, Om. Honda Freed berapa, Om? Honda Freed 2010 saya PSD. Baru ngangkat sebenarnya, Om, ya. SD apa SD, Om? SD, Om. SD. SD. 2010 masih kompor, ya. Masih kompor pasti. Berapa duit, Om? Aduh, saya lagi belum estimasi sih, Om, ya. Kurang lebih di bawah 120 sih, Om. Di bawah 120 ya. Pasti lah ya, pasti di bawah 120 jauh. Okay. Ya. Saya juga ngitung dulu nih. Ngitung dulu anggarannya berapa yang anggarannya berapa. Benar kan? Cari lebihnya aja ya. Betul sekali, Om. Okay. Tuh, teman-teman. Stoknya masih banyak banget. Masih di gudangan masih lebih dari 5-an kurang lebih. Ada, ya. Betul. Oke, ada lagi mau disampaikan, Om, kira-kira? Udah itu aja. Saya ya kita walaupun dalam gang ibaratnya. Oke. Okay. Tetap kita harus menjaga kualitas benar. Oke, yang penting nggak bekas nabrak bekas banjir itu nomor satu. Betul. Om. Oke, tuh teman-teman berikut tadi yang telah kita review. Semoga bisa merekomendasi, semoga bisa menjadikan pertimbangan dan bahan rujukan buat teman-teman yang mau membeli kendaraan mobil second yang harganya murah dan kualitasnya sangat pantas buat teman-teman dapatkan. Betul. Kurang lebihnya, apabila ada kekurangan, saya dari Dosa Auto, Om Alvin dari SKM Auto. Undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.